Puluhan alat berat itu bergerak simultan di atas lahan kosong di pinggir danau wilayah kota Wuhan, Cina, kembali menunjukkan kecanggihannya. Pemerintah Cina sedang membangun rumah sakit untuk pasien virus corona. Pembangunan rumah sakit berkapasitas 1.000 ranjang itu ditargetkan rampung pada 3 Februari 2020. Foto-foto udara menunjukkan pembangunan bisa dilakukan lebih cepat, salah satunya dengan mengerahkan lebih banyak mesin seperti pada proyek rumah sakit di Cina ini. Selain membangun rumah sakit, otoritas Cina juga mengerahkan 450 staf medis militer ke kota Wuhan yang menjadi asal-muasal wabah virus corona. Beberapa staf disebut memiliki pengalaman dalam memerangi SARS atau Ebola. Kantor berita Xinhua seperti dilansir AFP Sabtu 25 Januari 2020 melaporkan tim medis militer itu telah tiba di kota Wuhan dengan pesawat militer pada Jumat tengah malam 24 Januari 2020. Mereka akan dikerahkan ke rumah sakit yang tengah merawat sejumlah besar pasien terinfeksi virus corona. Pengerahan ratusan staf medis ini menunjukkan eskalasi dramatis dalam keterlibatan pemerintah pusat untuk menangani wabah virus corona yang sejauh ini menewaskan 41 orang dan menginfeksi 1.287 orang lainnya di berbagai wilayah Cina. Hal ini juga menindaklanjuti laporan-laporan soal kurangnya ranjang untuk pasien di rumah sakit yang dikhususkan menangani wabah virus corona di Wuhan yang tengah mengalami situasi darurat kesehatan. Pemerintah Cina tengah melakukan pembangunan kilat sebuah rumah sakit khusus di Wuhan untuk merawat pasien terinfeksi virus corona. Direncanakan akan ada 1.000 ranjang di rumah sakit yang dijadwalkan selesai dibangun dalam waktu hanya 10 hari itu. Laporan Xinhua menyebut tim medis militer itu terdiri atas pakar kesehatan pernapasan, pakar penyakit menular, pengendalian infeksi rumah sakit, dan perawatan intensif. Pada Jumat 24 Januari 2020, Gubernur Hubei Jiang Kaoling menyatakan Wuhan harus melakukan setiap upaya untuk menambah tempat isolasi dan menambah ranjang bagi pasien. Rumah sakit juga harus bisa memastikan para pasien diterima tepat waktu.